Sobat PW, jumpa lagi. Assalamualaikum. Kali ini Mr. PW berada di Kabupaten Jember, berada di wilayah selatan, tepatnya di Kecamatan Buger, berada di pantai yang bernama Pantai Cemara. Pantai ini sangat terkenal, sesuai dengan namanya, pasti banyak pohon cemara. Betul sekali. Tapi seperti apa kondisi saat ini, seperti apa suasananya, pemandangannya di Pantai Cemara pada sore hari ini? Inilah cerita Mr. PW sore hari ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Jangan lupa subscribe, like, comment, share. Oke, jangan kemana-mana. Terus ikuti video dari Mr. PW. Let's go! Inilah senja di Pantai Cemara. Masih banyak pengunjung, terutama anak-anak ya, yang sedang bermain air atau sedang berendam. Dan Mr. PW akan segera menuju ke tempat yang mengarah ke tengah begitu ya. Tetapi di sini pasirnya masih luas. Kita berjalan-jalan sambil ditemani oleh suara dari perahu yang mungkin nelayan sedang berangkat untuk melaut. Sehingga suasananya seperti ini. Dan terdengar ya dari sayup-sayup itu suara azan maghrib. Memang ini adalah suasana di senja. Kebetulan Mr. PW berada di pantai ini saat senja, sehingga momen ini segera dimanfaatkan untuk melihat pemandangan, melihat situasi yang ada di pantai ini. Itu adalah pasar atau tempat penjual-penjual di pantai ini untuk berdagang. Dan di sana, di baliknya, di sebelahnya dari warung-warung itu adalah cemara yang begitu rindang, begitu hijau, sehingga terkenal ya dengan pantai yang bernama Pantai Cemara. Salah satu sudut yang ada di Pantai Cemara, terlihat ada beberapa pengunjung yang tergabung dalam satu kelompok ini sedang asik makan rujak kayaknya itu, sambil bercengkrama, sambil terlihat tertawa bahagia, gembira. Dan ini adalah pemandangan yang ada di Pantai Cemara ini. Banyak sekali tempat-tempat jualan. Jadi ingat di pasar tradisional seperti itu ya. Seperti ini pemandangannya. Baik, kita akan segera ke sudut yang berbeda lagi. Masih dari Pantai Cemara, Buger, Jember, Jawa Timur. Masih terlihat satu pengunjung ya di pantai ini, jalan-jalan menyusuri pantai, menikmati indahnya senja pada hari ini. Baik, Mr. PW terus melangkah untuk menuju ke pantai yang sesungguhnya. Nah, ini adalah padang pasir. Pasirnya begitu lembut tapi berwarna hitam, tidak putih seperti pantai-pantai yang ada di Banyuwangi misalnya. Di daerah pantai selatan Banyuwangi yang cenderung putih, tapi di sini pantainya begitu lembut. Lembut sekali sehingga tidak terasa nyaman. Terlihat masih ada yang mau mancing atau ya, sebetulnya itu ya. Enggak tahu masih masang apa itu. Dan suasananya cukup lengang. Ini masih terlihat ombak begitu saling berkejaran, dan di ujung sana itu ada sebuah pulau atau daratan ya, yang menjorok ke laut begitu, yang jelas cukup tinggi sehingga nampak seperti bukit. Nah, inilah pemandangan Pantai Cemara pada senja ini. Lihat ini bapak yang bersongkok putih ini, tidak tahu ini dari mana ini. Ini sore-sore masih berkeliaran
masih menikmati senja di sini maksudnya. Terlihat juga masih ada satu rombongan yang sedang berjalan ke arah pantai. Ada ibu-ibu, ada bapak-bapak, terlihat ingin menikmati senja di pantai ini. Kita lihat lebih dekat lagi. Oh, ternyata masih terang ini cuacanya, suasananya, walaupun ini sudah dalam situasi senja. Nah, jalan perlahan-lahan sambil terapi pasir ini kayaknya nih, yang tidak pakai sandal sambil terapi pasir. Nah, rombongannya sedang berjalan santai. Ada bapak, seorang bapak yang dikelilingi oleh ibu-ibu nih juga. Oh, terlihat suara tertawa gembira dari rombongan tadi. Juga ada bapak-bapak di sana yang sedang ngobrol menikmati senja di pantai Cemara Puger Jember. Ya, ini ada satu rombongan tamu atau pengunjung dari luar kota seperti ini. Coba ini Mr. PW akan mendekat dan akan bertanya kepada salah satu pengunjung. Halo Bapak, loh kok kemana itu mau diwawancarai ini? Bapak ini senang Pak ada di pantai ini Pak? Nah, pemandangannya bagus sih. Bagus ya, recommended untuk dikunjungi Pak? Sangat recommended. Ya, kira-kira apa kelebihan yang ada di sini Pak? Kelebihannya waktu sore hari. Sore hari kenapa? Ya, sunset ya, mantap sunsetnya Pak ya. Mantap. Ingin kesini lagi Pak berarti Pak? Ya, kawan dapat kesini. Oke Bapak, ini salah satu komentar dari pengunjung yang sore ini, senja ini berada di Pantai Cemara. Senja semakin menyelimuti pantai ini, tapi keasikan dan keakraban dari pengunjung ini masih terjaga sampai senja ini. Buktinya masih kerasan untuk berada di sini. Kita lihat seperti apa kondisi dari apa namanya senjanya, pusat dari matahari sana itu. Nah, seperti ini. Sudah tidak terlihat mataharinya, tapi masih ada nuansa kemerahan. Demikian tadi cerita Mr. PW dari Kabupaten Jember, dari Kecamatan Puger ya, tempatnya dari tempat wisata yang bernama Pantai Cemara. Seperti itu keadaannya, semoga bermanfaat dan kita akan jumpa lagi di cerita selanjutnya masih bersama Mr. PW Channel. Until next time, dadah.